Sudah seminggu pesta berlalu, di rumah kontroler yang mewah itu. Haji Bahrun kedatangan tamu, saudagar muda membuat laku. Ikram Bihar, saudagar muda, memberi hadiah kain lesutra. Langsung dibawa dari Singapura. Sangat halus, mahal harganya. Sutra merah untuk Hayatun Nupus, sutra indah, lembut dan halus, seakan hadiah. Sangatlah khusus, tanda perhatian sungguh serius. Hayatun Nupus tiada gembira, mendapat pemberian kain sutra. Hatinya gundah, penuh sangka. Saudagar muda ada niatnya. Hajah Badriah sangat gembira, anak putrinya mendapat harta. Kain sutra sangatlah langka.
sulit didapat di Martapura. Haji Bahrun diam tertegun, mengapa istrinya bertingkah rabun? Tiada ingat nasibnya Hayatun, sudah baikat batali rapun. Bikram Bihar meminta pendapat Haji Bahrun tempat bermandat, hendak berdagang usaha rakyat, membeli intan jika mufakat. Modal usaha beratus ringgit, koin emas berpeti duit, harta pikram tidak sedikit. Saudagar kaya membeli karet. Karet Kalimantan sampai Singapura, dijual petani pasaran ekspor. Pikram membeli secara teratur. Pabriknya besar, berkantor-kantor. Haji Bahrun hendak menolak bekerja sama, tidak hendak
tapi kontroler sangat mendesak. Merasa pikram pengusaha layak. Setiap kali Pikram bertemu Haji Barun, semakin ragu niat Pikram ada setuju. Dalam hatinya siapa tahu. Sudah ribuan biji berlian, ribuan karat sudah didagangkan. Pikram untung berlipat ganda. Kontroler senang tiada terkirakan. Setiap minggu Pikram bertemu membawa hadiah mahal terlalu. Mulai sandal sampai sepatu, mulai kakamban sampai baju Melayu. Haja Badriah terlalu senang mendapat hadiah tanda diganang. Pikirannya terperdaya, sangatlah bimbang. Kepada Pikram hatinya sayang. Wahai hayatun nupur,
anakku sayang. Bunda berharap hatimu senang mendapat hadiah mahal terbilang dari Pikram Pemuda Pialang. Coba bandingkan dengan Anang Hamde, pemuda miskin dirimu rugi. Lebih baik putuskan tali Pikram Bihar Pemuda Berbudi. Anang Hamdi terlalu miskin, nasib dirimu sangatlah halim, masa depanmu tiada terjamin. Hidup hina sangatlah mungkin. Hayatun nupus menangis terisak, ucapan bundanya sangat tertolak, hatinya hancur seakan meledak. Pada Pikram tiada hendak. Hatinya sudah lama terpaut dengan Anang Hamdi, hatinya larut. Sogokan harta tiada membuat hanyut. Pikram Bihar tidaklah patut.
Wahai Bunda yang tersayang, Anang Hamdi ulun terkenang, hati terpaut mabuk kepayang. Ulun sudah terikat tunang. Hajah Badriah sangatlah marah, sungguh anaknya sudah membantah, kehendaknya tertolak mentah-mentah. Bujuk rayuannya sangatlah payah. Suatu hari Pikram bertemu, membawa baju sutranya ungu. Hajah Badriah memberitahu, Haji Bahrun sedang berwudu. Pikram Bihar lalu berkata, dengan lembut menyusun tata, hendak meminang nupus putrinya, mun diminta timbang lakunya. Hajah Badriah menjawab perlahan, Hayatun nupus sudah batalian, 2 bulan sudah belarangan. Anang Hamdi pemuda idaman.
Vikram Bihar sangat terkejut. Sungguh niatnya seakan sangkut. Tujuan cita-citanya udah luput. Hatinya panas, pikirannya kalut. Vikram Bihar, pemuda donyoan, tiada sukar mendapatkan perempuan. Saudagar muda, lihai permainan. Merayu perempuan sungguh jempolan. Haji Bahrun selesai sholat, tidak tahu berbagai gelagat. Baginya Vikram sekedar sahabat. Tiada tahu niat tersirat. Vikram Bihar menyusun kata, Haji Bahrun mendengar saja. Hajah Badriyah terdiam bulat di ruang tamu. Mereka bicara. Wahai Tuan Haji yang mulia, sungguh ulun hendak meminta, bolehkah nupus mendampingi ananda? Mengurus
terus dagang di Singapura. Ulun sudah sangatlah maklum, adinda nupus tentulah mafhum. Sudah batalik kata tercantum, namun sekedar adatnya hukum. Biarlah ulun sebagai kakak, nasib diri tiadalah layak mendapatkan jodoh sudah tertolak. Malang nasib jauh kehendak. Haji Bahrun terlalu tenang, pahamlah dirinya tujuan dagang. Di balik batu adalah udang, akal pilanduk sudah terbayang. Maafkan kami, wahai Tuan Pikram, hayatun nupus terlalu ikram. Anakku perempuan sangat pendiam, dagang di Singapura tiada paham. Hajah Badriah angkat bicara, tidak bisa dalam lakunya. Di hadapan suami berani menyala,
sungguh lakunya sangatlah berbeda. Wahai Ananda, Tuan Vikram, Hayatun Nupus memang pendiam, perlu pengalaman, janganlah awam, bimbinglah ia supaya paham. Haji Bahrun mukanya merah, kata-kata istrinya terlalu murah, namun sabarnya terjaga amanah. Sungguh istrinya sangatlah payah. Ulun sekedar meminta pendapat, maklumlah diri terlalu pepat, hidup sendiri sudah tersurat, tiada kawan meminta pendapat. Haji Bahrun lalu berkata, Tuan Vikram, saudagar kaya, sangat mudah mencari cinta, banyak perempuan di Singapura. Wahai Tuan Haji yang mulia, banyak perempuan di Singapura,
Sungguh benar Tuhan berkata, namun hayatun nupus tiada sama. Ulun sudah lama melihat hayatun nupus perempuan solehat. Hati ulun sungguh terpikat, ananda Tuhan sukar didapat. Sungguh pandai Tuan Pigram menyusun kata terlalu ikhram. Sampai di sini disusun kalam, kami sekeluarga biarlah tentram. Baiklah ayahanda Tuan Haji, memohon maafkan ananda ini, sangat tak layak menaruh diri tiada beruntung marista hati. Sungguh banyak ananda harta, namun sungguh tiada artinya tanpa perempuan yang tercinta. Sebagai wanita pendamping setia, rumah di Singapura sebagai istana lama sunyi sangatlah hampa. Mencari istri kemana-mana,
Setelah bertemu, ada yang punya. Nasib diri sudah begini, harta benda tiada arti, ananda meminta tuanlah sudi. Menjadi kuitan tempat berbakti. Hajah Badriah berterai banyu mata, terlalu lulu dengan tipu buaya. Hatinya polos, ambisinya harta. Lupa harkat wanita mulia. Haji Barun menjadi masgul, tiada terpikir siasat timpakul. Kemana ikut si batang timbul, sangat gigih membawa idabul. Baiklah ayahanda Tuan Haji, kepada ibunda mohonlah sudi. Ananda meminta memohon diri. Mudahan ananda orang berbakti. Saudagar muda, kemudian permisi. Menghatur sembah, menghibah hati. Sangat pandai mengatur diri.
langkahnya lemah terbawa pergi. Haji Bahrun dan Hajah Badriah duduk bersama di dalam rumah, bercakap-cakap, berkisah-kisah perihal pikram bertingkah pola. Wahai abahnya Hayatun Nupus, tiadalah bijak Tuan memutus kehendak pikram sangatlah tulus. Mengapa Tuhan sangatlah ketus? Wahai istriku Hajah Badriah, kepadaku janganlah engkau membantah. Putusanku final, tepatlah sudah. Mufakat tersiar sangatlah indah. Sudah lama aku dambakan memiliki menantu alim beriman. Anang Hamdi hafiz Al-Quran, Hayatun Nupus dapat keberuntungan. Hajah Badriah hatinya mangkal, pendapat suaminya sukar disangkal. Namun dirinya
memutar akal, memutus larangan niatnya cangkal. Meskipun diam hatinya panas, Hajah Badriah merasa dirampas. Jodoh anaknya tidaklah pantas. Anang Hamdi dianggapnya pemalas. Zaman Walanda hidup pun susah, kecuali berkawan kontroler yang sah. Banyak rakyat hidupnya payah, bekerja keras keringat tertumpah. Walanda memaksa kepada rakyat membangun jalan sedapat-dapat. Upahnya murah, makanan tak dapat, badan kurus jadilah mayat. Hajah Badriah merasa untung, ada pengusaha hendak bernaung, menyinta Hayatun Nufus, hatinya imung, pikirannya hanyut, rasa di ujung.